the Oscar. Banyak cara bisa dilakukan wanita untuk menjadi terkenal. Tapi rupanya kecantikan saja belumlah cukup. Masih dibutuhkan kreativitas agar kemolekan bisa tereksploitasi. Bahkan bila perlu, menjual keseksiannya. Natalie misalnya, gadis 23 tahun keturunan Vietnam Australia ini telah menjadi terkenal di seluruh dunia. Natalie Tyler Tran, begitu nama yang diberikan orang tuanya. Dengan memanfaatkan situs YouTube, dia membuat dirinya terkenal. Mahasiswi Universitas New South Wales yang membuka member di YouTube dengan nama community channel itu telah mengunggah 128 videonya dan dibuka hampir 22 juta pengunjung. Dan itu dilakukannya sejak 12 September 2006 lalu. Bahkan, sebuah video yang dibuat dan diunggahnya dilihat orang lebih dari 16 juta kali. Ini bukan jumlah kunjungan yang kecil. Lain lagi dengan video berjudul Mind My Spot yang dibuatnya. Hanya dalam waktu 3 hari, Natalie bisa mengoleksi hampir 500 ribu viewers. What a bitch. Can't believe she put me in this situation. I hate this situation. I hate this situation. All this happens. Tak banyak member YouTube yang mampu mencatat rekor setinggi itu, selain ia seorang artis Hollywood. Siapa sebenarnya Natalie? Dan apa yang dilakukannya sehingga bisa begitu terkenal? Mahasiswi jurusan media digital yang menyukai musik Bob Dylan ini pernah menjadi harapan pertama lomba Miss YouTube yang digagas selebriti internet Michael Buckley. Natalie ternyata cukup jeli memanfaatkan talentanya. Kemampuannya menjadi sutradara kemudian dilebur bersama karunia tubuh seksi dan payudara yang segar. Hasilnya adalah sebuah layar tontonan menarik, terlebih bagi kaum pria. Belum lagi, hampir semua cover video yang diunduh Natalie mudah menjebak birahi kaum lelaki. Alhasil, komentar tertulis di dinding halaman YouTube-nya justru banyak yang menanggapi seputar keseksiannya. Nah, apakah Anda ingin menirunya? Coba pikirkan ide lain. Wisnu Buntoro, tvinilah.com, Jakarta. Look at that. You see it says product name here. You know, like the description. It's funny because it's had me laughing. I was in the shopping aisle and I was like, can you believe what they put? Where'd you go? Yeah. Don't worry. There's plenty of me to go around. I'm wanted.